Adik Surya Zulkarnain, putra dari Bapak Kasimi. Dimas Maulana, putra dari Bapak Rumat. Edi Santoso, putra dari Bapak Sugianto. Muhammad Dian Saputra, putra dari Bapak Siswanto. Muhammad Fatur Rozak, putra dari Bapak Sarimo. Muhammad Ferdian Dimas, putra dari Bapak Muhammad Syafiq. Muhammad Rafla Basye Sardo, putra dari Bapak Heru Suprianto. Muhammad Sarif Hidayah, putra dari Bapak Solikin. Alfinatul Azizah, putri dari Bapak Nasihul Anam. Amelia Uswatun Hasanah, putri dari Bapak Arifin. Aprilia Santriatik, putri dari Bapak Subakrin. Betty Vera, putri dari Bapak Sunarno. Diana Novitasari, putri dari Bapak Agung Winarsa. Dinesti Nurlita, putri dari Bapak Sujat. Diah Novitasari, putri dari Bapak Sudi. Dwi Siti Aisyah, putri dari Bapak Selin. Eka Lutfi Sofian Ningsih, putri dari Bapak Imam Muslim. Elma Zainatun Naimah, putri dari Bapak Al-Latif. Elvira Bunga Stefani Ifda, putri dari Bapak Yusuf Faisal Sam. Ika Dwi Damayanti, putri dari Bapak Subin Haji Prasetyo. Irma Tuhania, putri dari Bapak Suswati. Merli
Nina Febriani Kusherwati, putri dari Bapak Kusnadi. Mutiatul Basyariah, putri dari Bapak Sumono. Ramadhani, putri dari Bapak Subur. Nadia Dwi Aulia, putri dari Bapak Turi. Naila Rahmah, putri dari Bapak Arifin. Nur Fitriatun Nisa, putri dari Bapak Batiar Muhammad. Reni Ramadhani Saputri, putri dari Bapak Nursid. Roy Kotul Mustaufiro, putri dari Bapak Kumaidi. Siti Zumaroh, putri dari Bapak Hasimin. Tri Widyar Tanti, putri dari Bapak Prawito. Zunia Fatmatul Zahro, putri dari Bapak Suhadat. Zahira Sahwa Kafida, putri dari Bapak Sogit. Kami mohonkan untuk para wisudawan dan wisudawati kelas 12 MIPA 2 untuk persiapan berfoto bersama bersama wali kelas dan Bapak Kepala Madrasah. Selanjutnya, kelas 12 IPS 1, kami mohonkan untuk wali kelas 12 IPS 1, Bapak Haji Zainuddin SAG MM, turut serta naik ke atas panggung, dan para wisudawan kami mohon untuk mempersiapkan diri. Thank you.
Muhammad Latif, putra dari Bapak Supriyono. Dika Wijaya Saputra, putra dari Bapak Ali Mazhar. Firman Eka Putra, putra dari Bapak Supadi. Poyroni Ainur Rizki, putra dari Bapak Kundlori. Mario Febriansyah, putra dari Bapak Sukijan. Muhammad Fitra Salahuddin, putra dari Bapak Raji. Muhammad Amin Rohman, putra dari Bapak Kusri. Muhammad Nazar Lukman, putra dari Bapak Jazri. Muhammad Rifani Maulana, putra dari Bapak Ahmad Rifan. Muhammad Tommy Prastio, putra dari Bapak Kamsir. Muhammad Zaki Afrisa, putra dari Bapak Budi Rudiono. Antoni Rizhan, putra dari Bapak Ngardi. Wahyu Fauzi Najibullah, putra dari Bapak Syukur. Ana Nur Komaria, putri dari Bapak Sugianto. Anissa Rohmandani, putri dari Bapak Nur Kamit. Dista Amelia, putri dari Bapak Subadi. Erlina Rohmawati, putri dari Bapak Sabar. Hana Ristanti, putri dari Bapak Suparman. Hilma Maulida Nurul Fajrina, putri dari Bapak Kiswanto. Melisa, putri dari Bapak Jamari. Muhyiddin Nuril Aziza, putri dari Bapak Waji. Nafahatu Syahria Rojaba, putri dari Bapak Kismanto. Naila Az-Zahra, putri dari Bapak Ali Ahmadi. Nessa Melani Aulia, putri dari Bapak Sudar. Oktaviana Nur Cahyani, putri dari Bapak Suwandi. Rizki Nawangsari, putri dari Bapak Karyadi. Vina Oktavia, putri dari Bapak Sunarto. Wahyu Setianis, putri dari Bapak Suwardi. Zahwa Fauzia, putri dari Bapak Muhammad Fauzan. Kami persilakan untuk para wisudawan wisudawati kelas 12 IPS 1 persiapan berfoto bersama Bapak Dr. Nasruddin Hamdi, Bapak Zainuddin, dan Bapak Hairul Mustaqim.
untuk para wisudawan dan wisudawati kelas 12 IPS 2 untuk berfoto bersama wali kelas, Bapak Wakasatpras dan Bapak Kepala Madrasah. Kelas 12 IPS 3, kami mohonkan untuk wali kelas 12 IPS 3, Ibu Uma Widayati, SPD, MPD, turut serta naik ke atas panggung, dan para wisudawan kami mohon untuk mempersiapkan diri. Ahmad Irfansa, putra dari Bapak Samiun. Bayu Aji Saputra, putri dari Bapak Martanto. Tandra Wiji Atmoko, putra dari Bapak Muhammad Sapuan. Fauzan Muhadi, putra dari Bapak Kusyanto. Ahmad Adi Saputra, putra dari Bapak Rajab. Muhammad Al-Fatir Cinta, putra dari Bapak Edi Samsul Azhar. Muhammad Ansori, putra dari Bapak Ngarpani. Muhammad Nur Wahid, putra dari Bapak Suhartoyo. Muhammad Nurul Husain, putra dari Bapak Kasri. Tio Hadi Laksono, putra dari Bapak Sudardi. Ulil Albab, putra dari Bapak Subur. Zaki Dia Izzuddin, putra dari Bapak Samsuri. Dian Farikil Maulida, putra dari Bapak Sukari. Adela Putri Anggita, putri dari Bapak Guntoro. Alisa Febriani, putri dari Bapak Hoirin. Arina Nisa Puji Lestari, putri dari Bapak Romli. Diana Putri Lestari, putri dari Bapak Sadiman. Diah Ayu Novitasari,
putri dari Bapak Ngadiman. Auza Hamatun Nisa, putri dari Bapak Surono. Friska Amelia Saputri, putri dari Bapak Sayudi. Imro'atus Sarifah, putri dari Bapak Kristanto. Husna Ziyadatun Rohmah, putri dari Bapak Ali Marizu. Husnul Hidayah, putri dari Bapak Ahmad Nasir. Maulida Syafa'ah, putri dari Bapak Saifur Rahman. Naufatu Al-Ajba, putri dari Bapak Nurtus. Nida Alfiatun Nabila, putri dari Bapak Muhammad Amin. Putri Handayani, putri dari Bapak Mulyanto. Rina Oktavia, putri dari Bapak Kasrun. Safirta Inaka Fataherani, putri dari Bapak Soekarjo. Salwa Jilan Salsabila, putri dari Bapak Surono. Viviana Eva Maharani, putri dari Bapak Giarto Adi Prasetyo. Kami mohonkan untuk Bapak Abah Umar Farudi dan Ibu Mawijayanti mendampingi Bapak Kepala Madrasah untuk berfoto bersama kelas 12 IPS 3. Putra dari Bapak Nur Yuda.
Bapak Ivan Maulana, putra dari Bapak Sudarto. Ranu Unggul Pamungkas, putra dari Bapak Sodi. Reza Andika Afif Ramadan, putra dari Bapak Amir Hamzah. Budi Dwi Setiawan, putra dari Bapak Suparnyo. Wahyu Musyafito, putra dari Bapak Waji. Alvina Safitri, putri dari Bapak Sutali. David Nova Rizna, putri dari Bapak Muhammad Khairunia. Ferninda Aulia Agusti, putri dari Bapak Abdul Wahid. Budaniah Kaisti, putri dari Bapak Muhammad Khalid. Iva Musdalifah, putri dari Bapak Sukaryanto. Jenny Agnes Puspitasari, putri dari Bapak Suranto. Karina Nur Latifah, putri dari Bapak Tahuri. Mafuhah Naila Muna, putri dari Bapak Eko Supadi. Melinda Larasati, putri dari Bapak Juwadi. Janji wisudawan wisudawati yang akan dipandu oleh Nur Fitriani Ramadhani, kemudian dilanjutkan penyampaian pesan dan kesan serta
serta ucapan selamat jalan dan berjuang dari adik-adik kelas 10 dan 11 yang akan disampaikan oleh Grizema Talita Sainsianturi. Kepadanya, waktu sepenuhnya bersua. Bismillahirrahmanirrahim, dimohon untuk peserta didik kelas 12 berdiri terlebih dahulu untuk membacakan ikrar Pancasatya. Silakan untuk ijazahnya dibuka terlebih dahulu dan ikuti perkataan saya. Ikrar Pancasatya Alumni Mandua Jepara. Ikrar Pancasatya Alumni Mandua Jepara. Satu. Satu. Kami alumni Mandua Jepara. Kami alumni Mandua Jepara. Adalah insan yang beriman. Adalah insan yang beriman. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua. Dua. Kami alumni Mandua Jepara. Kami alumni Mandua Jepara. Setia dan taat kepada Pancasila. Setia dan taat kepada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tiga. Tiga. Kami alumni Mandua Jepara. Kami alumni Mandua Jepara. Adalah pembela dan pelaksana ideologi Pancasila. Adalah pembela dan pelaksana ideologi Pancasila. Bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Empat. Kami alumni Mandua Jepara. Kami alumni Mandua Jepara. Selalu menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Selalu menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk kepentingan negara, bangsa, dan agama. Untuk kepentingan negara, bangsa, dan agama. Lima. Lima. Kami alumni Mandua Jepara. Kami alumni Mandua Jepara. Selalu memelihara hubungan kekeluargaan. Selalu dan menjunjung tinggi nama baik Islam dan alma mater. Diikrarkan di Jepara pada tanggal 4 Mei tahun 2024. Terima kasih peserta didik kelas 12, dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa'ala murid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Jepara, yang kami hormati Kepala Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri 2 Jepara, Ketua Komite beserta anggota Madrasah Aliyah Negeri 2 Jepara yang kami hormati, Kepala Wakabidang Madrasah Aliyah Negeri 2 Jepara yang kami hormati, yang kami hormati Dewan Guru dan staf karyawan karyawati Madrasah Aliyah Negeri 2 Jepara, serta wali peserta didik kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 2 Jepara yang kami hormati, dan tak lupa seluruh peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 2 Jepara, khususnya kelas 12 yang kami banggakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam, yang dengan rahmat-Nya kita berharap ada hembusan iman dalam setiap napas kita. Tak lupa selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dengan teman-teman sekalian bisa mendengar saya sambutan di sini, hal itu bermakna bahwa cerita kita di Mandua Jepara telah usai. Berkenaan dengan itu, izinkanlah saya Nur Fitriani Ramadhani menjadi penyambung kata dari angkatan kami untuk mengucapkan rasa terima kasih tiada terkira kepada Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu Dewan Guru, dan seluruh tenaga pendidikan di lingkungan madrasah.
Teman-temanku kelas 12 yang saya cintai dan saya banggakan, pada pagi hari yang cerah ini, perjuangan kita telah dinyatakan selesai. Setiap hal yang kita lewati, baik sedih maupun senang, mari bersama-sama kita kenang. Terima kasih untuk 3 tahun emasnya, yang mana dengan semangat dan rasa persaudaraan, kita telah selesai dengan penyelesaian yang baik. Kalian hebat sudah berjuang sampai saat ini, kalian sudah berusaha menghormati setiap peraturan di lingkungan madrasah tercinta kita ini. Meskipun terkadang kalian harus menurunkan sedikit ego kalian agar tidak terjadi sebuah perselisihan, terima kasih telah menjadi orang yang bertanggung jawab. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing kami saat memberikan pembelajaran mengenai nilai kesabaran. Yang bahkan sering berteriak dan menasihati kami, "Nak, masa depan bukanlah suatu hal yang dapat diraih dengan mudah. Nah, jilbabnya dibenarkan lagi ya. Nah, pakailah seragam yang rapi. Nah, kalian hebat, Bapak dan Ibu Guru bangga dengan kalian." Kepada Bapak dan Ibu Guru yang kami hormati, apabila dalam proses penempahan, perkataan dan perbuatan kami menyakiti perasaan Bapak dan Ibu Guru, saya mewakili seluruh peserta didik kelas 12 memohon maaf dan memohon kerelaan Bapak Ibu Guru semua untuk kami melanjutkan perjalanan menuju apa yang kami sebut cita-cita. Semoga apa yang Bapak Ibu berikan kepada kami dibalas berlipat ganda kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku kelas 12 yang saya cintai dan saya banggakan, kita dapat berdiri di sini juga karena hasil kerja keras orang-orang istimewa. Maka dari itu, sepulang dari sini peluklah kedua orang tua kalian dan ucapkan rasa terima kasih. Ayah, bunda, tiada kata yang cukup untuk menjelaskan rasa terima kasih kami. Ayah, bunda, tetaplah sehat agar kalian dapat menyaksikan banyak momen bahagia bersama kami. Ayah, bunda, tetaplah berdoa agar doa itu terus bertarung dengan takdir bersamaan dengan harapan yang dilambungkan oleh anak-anakmu. Teruntuk adik-adik kelas 10 dan kelas 11, teruslah mengukir prestasi dan hormati guru-guru serta karyawan di lingkungan madrasah tercinta kita. Jadikan kesalahan kami, kakak-kakakmu sebagai pembelajaran dan ambil nilai baiknya. Jadilah siswa yang mengedepankan akhlak dan menjunjung tinggi kejujuran. Semoga benda yang kita pakai pada hari ini mampu menjadi obat paling ampuh kala teman-teman bertanya, bagaimana rasanya dulu, bagaimana cerita itu dulu. Cerita seragam abu-abu yang menjadi simbol akhir dari rantai pendidikan yang mengikat kuat, yang dihiasi kisah tak terduga di setiap sisinya. Ladies and gentlemen, change is not always easy and is not always simple. But with enough dedication, any habit can be reset. I hope that you will never lose hope in the pursuit of your dreams. I pray that you can always stand up no matter how hard the challenges are. And I believe that one day, in God's good time, all of you will achieve your dreams and be the person you have always wanted to be. So, if you really want it, becoming the best version of yourself, get up today and start working on it. I promise you'll get there. Perubahan tidak selalu mudah dan tidak selalu sederhana. Tetapi dengan dedikasi yang cukup, kebiasaan apapun dapat dibentuk kembali. Jadi, jika kamu benar-benar menginginkannya, jadilah versi terbaik dari dirimu. Bangunlah hari ini dan mulailah mengerjakannya. Saya berjanji, kalian akan sampai di sana. Selamat berjuang teman-temanku, selamat memeluk asa dan kemungkinan-kemungkinan yang menjadi genggaman erat teman-teman sekalian. Setelah ini akan ada banyak pilihan yang menghampiri teman-teman semua. Tapi dari sekian banyak pilihan, tolong jangan pilih menyerah. Terima kasih. Kakak-kakakku sekalian yang saya sayangi, selanjutnya pada kesempatan kali ini, saya Prizema Talita Sains Sianturi mewakili adik-adik kelas 10 dan juga kelas 11 ingin menyampaikan kata-kata perpisahan.
kesan maupun pesan berkenaan dengan berakhirnya masa studi pembelajaran kakak-kakak kelas 12 di MAN 2 Jepara ini. Pesan dari kami, tetaplah menjunjung tinggi adab dan juga sopan santun sebagai ciri khas MAN 2 Jepara. Kakak-kakakku sekalian, sekarang sudah tiba waktunya kalian harus menentukan pilihan. Ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, ada pula yang ingin bekerja. Semuanya adalah bagian dari perjalanan. Kita tak harus menempuh jalur yang sama dengan teman-teman kita untuk meraih impian dan juga kesuksesan. Ada salah satu pepatah yang selalu saya jadikan motivasi dan semoga bisa menjadi pegangan untuk kakak-kakak semuanya. Lakun yauma afdalu minal ams, wagodan afdalu minal yaum. Jadilah lebih baik hari ini daripada kemarin dan jadilah lebih baik esok daripada hari ini. Maknanya kita sebagai generasi muda harus terus melanjutkan perjuangan yang telah kita mulai. Kita harus terus menjaga tekad dan juga semangat untuk meraih impian dan juga masa depan kita. Kami sebagai perwakilan dari kelas 10 dan juga kelas 11 akan melanjutkan perjuangan kakak-kakak semua. Kami ucapkan selamat atas kelulusan kepada kakak-kakak kelas 12 yang telah mengikuti ujian madrasah dengan baik. Sekian sambutannya dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, baik dari segi perkataan maupun tindakan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Apresiasi wisudawan terbaik MAN 2 Jepara tahun pelajaran 2023-2024 yang akan disampaikan oleh Ibu Rini Martiana Anis SPD MPD, Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum. Kepada beliau, waktu sepenuhnya bersua. Kesempatan kali ini kami akan mengumumkan wisudawan terbaik dengan kategori peserta didik berakhlakul karimah dan berkarakter selama di MAN 2 Jepara yang diraih oleh Ananda Nasila Najah kelas 12 MIPA 1. Yang kedua, wisudawan terbaik dengan kategori peserta didik perolehan peringkat terbanyak selama semester 1 sampai semester 5 dari jurusan MIPA yang diraih oleh Ananda Natasha Karina Ainun Silva kelas 12 MIPA 1. Yang kedua, Aprelia Santriatik kelas 12 MIPA 2. Untuk jurusan IPS diraih oleh Ananda Maftuhah Nailal Muna kelas 12 IPS 4. Yang kedua, Nesa Melani Aulia kelas 12 IPS 1. Yang ketiga, wisudawan terbaik kategori nilai tertinggi ijazah untuk jurusan MIPA diraih oleh Kurnia Indah Fatmilasari kelas 12 MIPA 1. Untuk jurusan IPS diraih oleh Ananda Maftuhah kelas 12 IPS 4. Kepada nama-nama yang saya panggil, mohon untuk naik ke atas panggung. Kami mohonkan untuk wali peserta didik dari Natasha Karina Ainun Silva, Bapak Yudi Prastia. Wali peserta didik dari Aprilia Santriati, Bapak Subakri. Wali peserta didik dari Maftuhah Nailal Muna, Bapak Eko Supadi. Wali peserta didik Nesa Melani Aulia,
Bapak Sudar dan Wali Peserta Didik Kurnia Indah Fatmilasari. Bapak Syukur, kami mohonkan untuk naik ke atas panggung. Kami mohon dengan hormat Bapak Dr. Andes Haji Hamdi untuk memberikan apresiasi kepada para wisudawan terbaik. Mari beri tepuk tangan kepada wisudawan terbaik Mandua Jepara tahun pelajaran 2023 tahun 2024.
Terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Haji Hamdi yang telah memberikan apresiasi kepada wisudawan terbaik MAN 2 Jepara. Kami ucapkan selamat sekali lagi untuk seluruh peserta didik kelas 12 yang mendapatkan apresiasi terbaik dari madrasah dan dari Bapak Dr. Andes Haji Hamdi secara pribadi. Para wisudawan terbaik akan mendapatkan uang pembinaan dan mendapatkan pelakat dari madrasah. Juga mendapatkan kartu paket smartphone. Kegiatan ini juga didukung oleh kelas-kelas unggulan MAN 2 Jepara. Hari ini ada kelas unggulan informatika, kelas unggulan tata boga, dan kelas unggulan tata busana. Kami mohon untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Jepara tahun pelajaran 2023-2024.